Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kembali lagi di channel saya. Ini saya akan memberikan tutorial cara menyopot sepi. Waduh. Ya, guys. Ini sepi ini nih, bila tidak mempunyai kunci bisa dicopot dengan jalan alternatif. Ini di terpasang di roda traktor ya. Ini bila kita tidak mempunyai kunci, tidak usah khawatir. Kita mempunyai banyak cara untuk ini bisa dicopot. Dengan cara apa? Nanti saya akan kasih tahu. Nah, caranya adalah kita menggunakan tali plastik rafia. Tali plastik, kalau tidak ada tali plastik pakai kawat juga bisa, asalkan masuk di lubang sepi ini. Sepi ya guys ya. Ini ntar kita masukkan ke dalam sini. Nih, masukkan pin. Masukkan. Nah, kini bersama artisnya. Susah ya, guys. Ini adalah jalan alternatif yang sangat gampang karena tidak mempunyai kunci dan modal yang banyak, tidak perlu risau. Jangan khawatir. Tahan durasi, Pin. Nah, gue wis. Tarik karo tang. Nah, ini sedang PKL ya, guys ya. Lu susah ini. Nah. Buak. Kok. Nah, gini. Ini kan sudah masuk ya, seperti ini ya teman-teman. Ini masukkan rafiahnya, lalu ini ditarik bersamaan dan digeser. Yo. Nah, yo. Gimana sih tutorial? Wis ngono wis dadi ngono, Mbak. Gue ditarik ini amatir. Nah, petil ya guys ya. Ini talinya emang seperti ini, kadang putus. Harusnya nah, seperti itu. Jadi kan ini kan sudah ter dari ininya lah, apanya dari goakan-goakan ini ya. Di gue maning banyak ya, terapi ya maning pin. Nah, seperti ini, bila putus kita masukkan lagi. Duh, nggak fokus ini gambarnya. Kalau pakai tali plastik kan gampang putus, jadi disarankan pakai kawat, pakai kunci, pakai tang. Ya udahlah, seperti itu aja ya tutorialnya ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like and comment.